Pemirsa, sebuah pohon besar yang berada di jalur Denpasar Singaraja, tepatnya di Desa Sembung Badung, tumbang melintang di tengah jalan. Pohon tumbang disebabkan hujan deras yang terjadi Selasa kemarin. Sebuah pohon besar jenis suar tumbang melintang di tengah jalan raya Denpasar Singaraja, tepatnya di Desa Sembung Mengui Badung. Peristiwa ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas dari kedua arah. Pohon tumbang segera mendapat penanganan petugas dari BPBD Kabupaten Badung. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari BPBD, kami sudah menindaklanjuti untuk mengadakan koordinasi dengan instansi terkait. Kemudian lewat camat, lewat perbekel, kita sudah bersama-sama untuk diteruskan informasi untuk mengantisipasi mungkin hujan, terutama sekali kaitannya dengan pohon tumbang. Sehingga yang terpenting kerjasama. Seperti sekarang ini misalnya ada kejadian, kita sudah koordinasi dengan instansi terkait, sudah barang itu tidak bisa lepas dari bantuan masyarakat. Coka Andika, Bali TV.